Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore hari ini tim Buser 77 bersama unit KAM perihapan menuju mengejar tersangka pembusuran yang terjadi di samping kantor Kejaksaan Tinggi Jalan Balai Kota 3. Doakan agar kami berhasil meringkus pelakunya. Buser 77, lakbar. Bagus lewat pasir putih atau lewat Kongo Asa? Kongo Asa? Kongo Asa saja nih? Oh iya, iya. Oke, paling. Kita masuk yang gerbang kah? Gerbang. Oh, yang gerbang. Oke. Okay. Oh ya, oke. Okay. Kanan bumi. Pertama? Mangkubumi. Kanan pertama kah? Halo? Ini kan gerbang pertama. Habis itu ada gerbang di ujung yang tinggi di atas gunung. Nah. Oh, yang tinggi kita belok kanan, Mi. Oh, begitu. Kita di bagian mana? Pas belakang rumahnya kah? Bisa ku hantam sendiri kah? Di belakang, ku tunggu di belakang. Kita hantam langsung atau bagaimana ini? Bagaimana menurut? Oh, lihat situasi dulu. Siap, oh, kanan. Iya. Ya, oke, tunggu dulu, Pak. Saya tanya dulu. Tunggu. Yang mana kah? Ya, kita bagaimana ini? Belok kanan lurus terus rumahnya Mika? Langsung rumahnya, Mi? Oh, di belakangnya, Mi, ada mobil. Oh, yang mau mobil. Oh, mobil putih kita kah? Di rumahnya juga, antara dua itu. Oh, rumah korang, kan? Di blok saya dulu. Itu, Mi. Rumah ujung. Dia parkir rumah ujung. Iya, rumah ujung. Nah, bisa kan? Coba lihat dulu, Bapak. Ini apa ini? Apa ini? Ya, debat terus. Nih. Ini pisaunya siapa ini? Pisau. Pisaunya Agus ya? Enggak tahu, Kak. Bawa itu aneh di sini. Ini pisaunya itu aneh. Woi, siapa nama mulai kau? Tony. Itu malam pemusuhan kau ikut toh? Samping ke jati. Ini pisaunya siapa ini? Ini dalam mobil sini. Ini mobil siapa ini? Mobilnya Agus. Hah? Mobil Agus sini dah. Siapa? Coba lihat kami, Pak.
Eh, di sini. Eh. Bisa siapa? Hei, siapa? Kasih keras. Saya Agus, Pak. Kok hari itu malam situ tuh? Iya, Pak. Eh, ini nah. Ini mobilnya Agus. Bisanya Agus ya. Tah. Platnya lihat anu platnya. Mana kunci mobilnya? Atau bawa mobilnya. Oi. Alhamdulillah, jadi tim Busar 77 bersama unit KAM telah berhasil menangkap pelaku pembusuran di samping Kejaksaan Tinggi Jalan Balai Kota 3, mengamankan dua tersangka, satu buah badik di mobilnya, pisau. Oke, Busar 77, lakban. Siapa itu yang melakukan pembusuran? Siapa? Siapa yang membusuk? Yang lepas busuk siapa? Agus. Agus, siapa yang kena belakangnya? Saya enggak sampai kejaksaan saya, Pak. Saya langsung putar. Iya, kan mulai dari masjid dihantam. Orang berapa orang itu? Berapa rombongan? 5, Pak. 5 rombongan, berapa motor? 5 motor. Ya. 10 orang. Ya. Baku bonceng. 2-2. Jangan kok anu. Ye. Eh, ya. Orang bodoh kita ini mau. Jangan enggak usah terlalu berbeda gitu ya. Iya, Pak. Sudah tahu semua. Jujur aja, Pak. Eh, Tommy. Iya. Kita ini enggak sempurna ini karena bukan satu kali ini kita tangkap orang. Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Kau 10 orang. Jadi? Baku bonceng, 5 motor. 5 motor, baku bonceng 2 orang. Nah, kau lihat aku lepas busuk? Saya lihat juga. Nah, kau lihat? Sampai di Bengkar, saya belok kiri, Pak. Nah, kan di Bengkar melepas toh, ya. Di masjid toh? Iya. Mereka belok kanan, lanjut saya belok kiri, pulang. Hah? Pulang kemana? Kau pulang kemana? Mandonga. Mandonga di situ, ya, di lorong lagi toh? Di lorong gembel. Kumpul. Oh, Comi. Betul nih, lorong gembel. Habis itu kumpul di lorong gembel toh? Kumpul. Nah, di situ kemarin aku cerita. Lihat kamu. Di mana kau kena itu yang kau busur? Yang kena belakangnya? Samping Kejati. Samping Kejati kau busur? Yang di samping masjid sana yang kau lepas juga toh? Berapa kali kau lepas yang di samping masjid? Satu kali situ. Satu kali? Yang di dekat pemadam? Satu kali juga? Situ satu kali. Berarti 3 kali ya, ya, yang kena belakangnya samping Kejati kamu ya? Iya, saya. Laki-laki kau deh ya? Hah? Hah? Bukan kali ini kita dapat kayak kamu. Jadi enggak usah. Kita itu tidak mungkin kita ambil orang tanpa sudah ada informasi ya? Kau mengerti, Gus? Hah? Tah? Hah? Laki-laki kau tah? Hah? Laki-laki berani berbuat, berani bertanggung jawab ya? Oke? Iya. Ini apa dalam mobil lo? Pisau ini? Iya. Pisau mu? Iya. Hah? Lihat di kamera. Ah, jadi ini pisaunya, dia dapat di mobilnya tadi waktu dia penangkapan sama dia hilang. Ya, apakah masalahnya? Masalahnya cerita dulu. Masalahnya begini pertama. Ya. Kan kita lagi duduk di Masjid Agung. Kita duduk di Masjid Agung. Ah, ini langsung dah bilang anu, dah bilang. Ini anu, dah ganggu kau, Gus toh. Belum apa lagi penakut apa? Siapa itu yang ganggu? Itu anak orang. Siapa? Itu orang Ciko, Pak. Jadi kita baku tabrak. Nanya baku tabrak di anu, mana yang namanya? Ah, iyo, di kecak, perempatan. Iya. Kecak. Satu kata hari ini, berhenti busur-busur. Karena pasti akan kau didapat. Lakban. Jadi kalau lihat mereka keluar dari lorong Wayong, gua langsung itu nih, Gus, gua kejar. Iya, saya langsung kejar. Saya kaget dulu, Pak. Pas habis kaget, pakai standar 2. Udah nih, tamburu lagi. Parang kita dulu batu. Parang batu. Udah nih, hilang batunya, kita buru lagi, kita kejar. Kejar terus. Di situ nih, gua tarikan busur. Iya. Nah, pas yang nggak ada yang kena, kejar. Belakangnya, Pak? Iya. Polri jadi penumpasnya. Banyak bahaya yang kami hadapi. Demi jiwa raga NKRI. Ingat kami mengabdi untuk negeri. Kriminal dengan segala.
waktu itu malam kita sita motormu di Malik Raya, orang kumpul, lah. Ya. Itu kan ada indikasi memang kelompokmu, ya. Kelompok WR, geng motor WR kan kelompokmu, toh. Ya. Yang kejadian TR itu kan ada indikasi di motor, di kelompokmu. Jadi kami lidik memang ya. Itu malam ya. Jadi saya tanya kamu, ya. Itu malam yang menghambur di sana, di pencucian sana dekat Kopi 21, kamu orang ya? Yang di sini apa di bengkel? Iya, ya. Yang di perempatan sana, ya, perempatan. Rumahnya Pak Aladin ya, ya. Pantai Air ya. Tah? Pantai Air. Siapa di situ emang busur? Agus Pak. Kau lihat? Saya lihat Pak. Kau lihat baik-baik. Ya. Kena orang tuh di situ ya? Ah? Ya. Apanya kena orang itu? Pahanya kah? Apanya? Sini kah? Antara betis dan paha ya? Iya, antara betis dan paha. Karena okay. saya yang gonceng, Pak. Oh, kau yang gonceng Agus? Ya. Ah, iya. Jadi saya tanya kau dulu, ya. Apa nama kelompokmu? Basecamp WR. Basecamp WR. Ya. Jadi selama ini pembusuran kemorong-kemorong ini pelakunya? Hampir semua TKP pembusuran kemorong ya. Dah. Siapa bosnya kemorong kayak di WR ini? Siapa ketua kelompokmu? Ketua geng motor siapa? Agus. Agus? Agus ini? Iya. Kalau ditanya jangan ketawa-ketawa ya. Siapa? Tunjuk sebentar siap. Sama teman-teman. Siap, siap. Dah. Ya. Yang pas pertigaan tuh? Ya. Ujung tuh? Sementara orang duduk. Duduk. Kemorong Hambur? Iya. Ah, siapa melepas busur? Agus. Ah. Agus lepas busur? Iya. Sampai situ sih Pak, sampai perempatan situ sih. Larilah bila kau ingin lari, karena kami terlatih untuk mencari dan menemukanmu. Walaupun segala rintangan yang kau menghalangi. Yang di THR. Di THR tanggal 9 Desember sebelum tahun baru. Siapa yang di situ yang busur? Siapa? Siapa namanya? Yang bonceng siapa? Saya. Kau naik motormu toh? Yeah. Di situ saksi memang melihat pelek motornya warna biru Satria Evo. Motormu ya? Hah? Yang membusur di situ siapa? Agus. Membusur, Gus. Kamu ya yang busur. Toh? Begitu laki-laki, Gus. Ini pisaumu toh yang di mobil tadi ya? Jawab Pak Bos, jangan ngomong gitu Pak. Kujawab, kujawab. Oke. Alhamdulillah, mantap. Booster 77.